Dinas Perhubungan Kota Bandung mewajibkan warga anula lampahan pikir mau dokumen kesehatan atau surat bebas COVID-19 narika rek ngalanto ka Kota Bandung dina prak-prakan PPKM level tilu dina perenatal jeng peting baganti tina tahun eta kawijakan bakal dilarapkan di sakumna tilu puser tempat lar subna warga ke Kota Bandung nyata terminal bus Stasiun kereta serta bandara. Salaku tarekah piken nyengker mobilitas warga nalika kegiatan Natal jeng tahun baru. Pemerintah Kota Bandung bakal ngelakonan sejumlah yang di gerbang asup muruka Kota Bandung. Lianti nutup jalan serta ngelarapkan aturan pembatasan kendaraan pribadi kelawan plat nomor ganjil genap. Pemkot ngelewatan dinas perhubungan bakal ngarekepan mobilitas warga anu asup make kendaraan umum. Saban urek nyorang lelampahan ke Kota Bandung bakal diwajibkan mawa sejumlah dokumen kesehatan Kebijakan surat keterangan vaksinasi dosis k jeng surat keterangan yaitu dijaga ke negatif hasil tes PCR, yang lebih lampahan antar pulau atau tes antigen baik, serta di kebijakan provinsi. Eta baik, serta memastikan kebijakan yang lebih baik, serta memastikan kebijakan kota Bandung baik, terminal bus, stasiun kereta, lebih baik, serta bandara. Dokumen perjalanan itu hanya serta titik kebijakan yang lebih baik, serta di terminal, stasiun dan bandara. Jadi uh, minimal di standar protokol kesehatan yang sudah berlaku, artinya dokumen perjalanan itu adalah salah satu sertifikat vaksinasi dosis 1, dosis 2, kemudian juga bukti bahwa uh, ini negatif dari PCR atau kalau perjalanan jarak jauh antar uh, kolaborasi PCR, kalau di dalam jalanan ini hanya antigen saja. Ketak nyengker mobilitas warga anu berlaku di kota Bandung mengrupa realisasi tina Inmen Dagri nomor 62 tahun 2020 hiji genaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 saat Natal dan Tahun Baru anu dituturkan ku ngeroncatna status level kewaspadaan jadi PPKM level tilu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV